morning everyone. Welcome to Berkat Pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan mendatangi kita setiap hari. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Mari siapkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang tahu setiap hati kami, Tuhan. Pagi hari ini kami hampiri Engkau dan kami nyatakan bahwa Bapa Engkau yang kami rindukan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan bersama, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku tiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mata. Engkau termulia di mataku.
kasihku Yesus. Syukur kami, terima kasih kebaikanmu, kasih sayangmu Tuhan. Angkat ku jadi anakmu, ampuni aku Tuhan. Sungguh tak terbegira, sungguh tak terbilang, kau sungguh mulia, takkan pernah tergantikan sampai selamanya. Kau sungguh indah. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup, yeah. Engkau alasan selamaku Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan terambil dari Mazmur 51. Saya bacakan dengan perikop pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya karena dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, bahwa Daud berkata, memohon dengan suatu permohonan yang sangat luar biasa. Dia katakan, Tuhan, have mercy on me, kasihanilah aku. Daud sedang berkata, Tuhan, aku berdosa, aku salah, aku bergumul dengan kesalahanku. Bahkan dia berkata bahwa tahirkanlah aku, karena ayat selanjutnya berkata, karena aku sendiri sadar akan dosa dan pelanggaranku. Saudara, ini adalah satu statement yang sangat luar biasa. Saudara, biasanya kita ketika kita salah, mungkin ketika kita melakukan hal yang salah di mata Tuhan ataupun di mata orang lain, jarang sekali ada orang memang langsung menyadarinya itu, atau bahkan dia ucapkan pengakuan di depan orang, saudara. Tapi Daud adalah seorang raja, tapi dia juga secara manusia dia terbatas. Suatu waktu dia melakukan sesuatu yang dia katakan, aku melakukan sesuatu dengan sadar, sesuatu yang jahat di matamu. Dan tahirkan aku, ampuni aku, bersihkanlah aku. Saudara, firman Allah ini mengingatkan kita untuk, mari siapapun kita, tidak lepas, tidak luput dari kekurangan, tidak lepas dari semua keterbatasan kita. Kita bisa salah dalam setiap jam, setiap menit, kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti hati Tuhan atau dipandang jahat oleh Tuhan. Karena sesungguhnya kita masih manusia yang tinggal di dalam daging, memiliki roh, yang memiliki tubuh. Dalam tubuh itu ada
ada mata, ada panca indera yang kita bisa mendengar. Ketika orang saudara mendengar perkataan yang negatif dari orang lain, Anda mungkin bisa menjadi berdosa dengan kecewa, jengkel, bahkan bisa membalasnya. Ketika engkau membaca suatu berita yang menakutkan, Anda mungkin bisa merasa takut, dan mungkin Anda bisa juga mengalami suatu depresi, drop, atau bahkan bisa mengambil keputusan yang salah daripada reaksi, daripada respon ketika kita mungkin membaca WhatsApp, membaca orang berkata kepada kita, dan di situ kita akhirnya kita jatuh dalam dosa. Saudara, ada mungkin di antara kita mungkin melakukan hal-hal yang memang jahat yang kita tahu. Ada orang yang melakukan salah karena memang ada jerat di depan, karena memang ada sesuatu yang keliru, atau mungkin titik lemah dia yang dia tahu dia selalu banyak kali kalah di situ, saudara. Tapi apapun itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lepas daripada dikatakan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang kadangkala berusaha untuk masuk menyerang kita atau bahkan menguasai hidup kita. Tapi apa firman Allah berkata, bahwa ketika kita ingin mau dilepaskan dari setiap ikatan, dari setiap godaan, dari setiap dosa, bahkan semua kelemahan, keterbatasan kita yang kita sadar betul itu menyakiti hati Tuhan, saudara, di situ saudara akan mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Karena firman Allah berkata sesuatu yang kita sadari dan kita akui, firman Allah berkata bahwa semerah apapun dosa kita, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan minta ampunan, bertobat, Dia akan menjadikan putih, Dia melupakannya, saudara, Dia menghapus semuanya. Bahkan firman Allah berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, kesalahan kita, maka Dia setia dan adil, Dia mengampuni kita, Dia melupakan dosa kita, dan Dia memberi kesempatan kepada kita untuk membaharui diri, supaya kita boleh lebih hari lagi boleh menang dalam setiap kehidupan, menang dalam setiap tantangan, menang melawan kuasa dosa, menang melawan daging yang berusaha untuk menguasai kita sehingga kita jatuh dalam dosa, menang atas setiap keterpurukan, atas setiap hal-hal yang ingin menjerat kita. Dan Dia ingin kita menang supaya kita boleh didapati menjadi pribadi yang setiap kehidupan kita menyukakan hati Tuhan, saudara. Dan ini yang menjadi doa Daud yang sangat radikal. Dia tidak malu, dia tidak merasa dia benar, tapi dia katakan, Tuhan ampuni aku, Tuhan angkat aku, angkat dosaku, Dia tahirkan aku. Bahkan yang luar biasa, dia katakan dia mengakui bahwa dalam dosa dia dikandung, dia diperanakkan dalam dosa. Firman Allah berkata bahwa Roma 3:23 bahwa setiap kita sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada bagus-bagusnya, tetapi Kristus menebus Anda, berkata kepada Anda dan saya, Dia sudah mengampuni kita dengan jalan Dia disalib, menebus setiap dosa kita, sehingga Anda dan saya adalah orang merdeka ketika engkau menerima Yesus, mengasihi Dia, dan ingin terus berjalan bersama dengan Dia dalam anugerah dan kekuatan kuasanya. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran, metanoia, perubahan hidup lewat cara berpikir kita. Ketika kita berpikir dan itu hal yang salah, kita akan melakukan sesuatu juga yang salah. Tetapi ketika kita ingin dibaharui dalam ketika kita berpikir, mulai hal yang indah, hal yang benar, kita mulai merenungkan firman Allah, maka semua sikap kita, semua respon, semua apapun yang kita lakukan, itu akan menuju kepada suatu kebenaran, kepada suatu pemulihan, kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan firman Allah berkata salah satu doa dia katakan pada ayat 9 Mazmur 51, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, ini sesuatu yang keinginan untuk setiap kehidupan kita. Kita ingin, Tuhan ubah aku, Tuhan aku ingin berubah. Saudara, ada mungkin orang yang berkata bahwa ya saya memang tidak bisa berubah, saya memang lemahnya di sini, saudara, dan kita tinggal di sana. Tidak akan ada pernah kita melihat kuasa Tuhan turun mengubahkan dan memerdekakan kita. Tapi ketika kita minta ampun, kita mau berubah, kita sadar betul kesalahan dan pelanggaran kita, dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau membaharui, aku mau bertobat, aku mau meninggalkan pelanggaranku, ampuni aku, tahirkan aku, sucikan aku. Bahkan dia berkata seperti ini, saudara, dikatakan, basuh aku, jadi ubahkan seluruh hidup kita, saudara. Ada orang yang sampai hari ini dia masih mengingat kesalahan, kegagalan dia, padahal Yesus sudah mengampuni jauh-jauh lama ketika kita meminta ampun kepada Tuhan. Hari ini
yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ingatlah bahwa di sekali dia mengampuni, dia tidak pernah mengingat-ingat lagi. Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Bahkan satu hal yang dia katakan, saudara, ketika kita diampuni, saudara, dikatakan, jadikan aku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Ayat 12, saudara. Jadi dia bukan hanya sampai dia menyadari, sampai dia bertobat, tapi dia juga ingin membaharui kehidupan rohaninya, rohnya itu, dengan roh Allah yang meneguhkan dia, saudara. Jadi firman Allah berkata, ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina, ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang berdosa, dia katakan bahwa go and sin no more, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya pelanggaran kita dia sanggup ampuni, dia lupakan, dia hapus semuanya. Tapi satu pesan yang dia ingat, supaya kita ada pembaharuan. Dan bagaimana caranya? Bukan kuat gagah kita, tapi oleh Roh Kudus, kata Tuhan, yang akan memampukan kita. Dan dia berkata bahwa, dikatakan, perbaharui batinku oleh roh Allah yang teguh, saudara. Sehingga dikatakan dengan roh yang teguh, kita akan dibangkitkan, rohani kita menjadi bangkit, dan kita boleh keluar sebagai pemenang. Bahkan yang satu, salah satu doa yang paling radikal, yang kita selalu pernah ingat dan pernah baca, dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14. Saudara, kehidupan tanpa roh Allah adalah suatu kehidupan yang mati. Karena Yesus berkata, ketika dia naik ke surga, dia pergi, tapi dia tidak meninggalkan kita sendiri, berjalan sendiri. Dia mengirim Roh Kudus, yang hari ini kita sedang merayakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Izinkan roh Allah menuntun hidup Anda dan saya, dan tidak akan pernah sama lagi. Anda yang lemah dan saya yang lemah akan dikuatkan. Anda yang sedang sakit, Anda bisa bangkit dan mengalahkan setiap sakit dengan iman yang dibangkitkan, pengharapan yang kita bangun, dan kita percaya bahwa darah Yesus menyembuhkan kita. Anda yang sedang mengalami keterpurukan, Anda bisa melihat kepada kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan turun, menghibur, menguatkan, meneduhkan hati kita, dan memberikan semangat yang baru, saudara. Karena firman Allah berkata, dia katakan, jangan ambil rohku, rohmu daripada aku. Karena firman Allah berkata, saudara, bahwa tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa saja yang kita bisa lakukan, saudara. Daud itu dia tahu dengan kekuasaan dia, dia sanggup masih bisa memimpin umat Allah, masih bisa memimpin pasukan-pasukannya dengan semua fasilitasnya. Tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia sadar betul tanpa Roh Kudus dia akan kehilangan segala-galanya. Tanpa Roh Allah, tanpa Tuhan di dalamnya, dia akan kehilangan segala-galanya. Kita boleh hebat, kita boleh punya banyak pengalaman, Anda boleh diberikan talenta, kemampuan, kapasitas, capability yang luar biasa, Anda boleh diberikan semua kemampuan Anda bisa andalkan, tapi akan berbeda ketika Anda datang menghampiri Allah dan berkata, Tuhan, urapi aku, kuatkan aku, teguhkan aku, dan aku ingin mengandalkan Engkau. Roh Kudus, aku mau supaya Engkau mampukan aku, supaya apapun yang aku kerjakan bukan aku, tapi ada kuasa di baliknya. Dan firman Allah berkata bahwa apa yang tidak pernah Engkau pikirkan, dia sanggup melakukannya ketika ada kuasa Allah yang menyertai Anda dan saya. Anda boleh manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada banyak sekali kita dengar kesaksian orang-orang yang mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan ketika dia mengizinkan kuasa Allah, roh Allah bekerja dalam semua keterbatasannya. Pagi hari ini, bangkit dari setiap keterpurukan. Sadari bahwa kita manusia lemah perlu Yesus. Kita perlu menyadari kalau kita ada salah, minta ampun, dan biarkan minta supaya Tuhan mampukan kita, supaya kita bebas dari pelanggaran dan dosa, kelemahan kita. Jangan tinggal di sana. Kita harus keluar dan menemukan kekuatan kasih Kristus, dan kita boleh menang atas setiap kelemahan, pelanggaran, dosa, dan semua ikatan yang berusaha mengikat kita. Bahkan yang terakhir dikatakan tadi bahwa izinkan kehidupan kita, Roh Kudus Allah ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka di sana engkau akan melihat ada pemulihan, ada pentahiran setiap saat, ada kekuatan yang baru, dan there is a power, ada kekuatan kuasa yang melebihi kekuatan kuasa siapapun atau apapun dalam dunia ini, yaitu Roh Allah yang menyertai engkau dan saya. Terima pada pagi hari ini kekuatan yang baru. Mari buka tangan kita, Bapa. Kami haus akan Engkau. Kami ingin diperbaharui. Ampuni kesalahan kami.
kami. Kami tidak mau tinggal dalam kelemahan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kejatuhan, sedang mengalami, kami tahu kami salah, tapi kami tinggal di sana. Bapa, hamba berdoa, kuatkan kami, mampukan kami, dan biar kuasa Roh Kudus mengalir, memerdekakan setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dan biar mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Allah, dan hidup melibatkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tahu kami tidak pernah bisa mengandalkan kemampuan kekuatan kami, karena kami tahu kami tidak akan bisa melihat kemenangan, tapi kami akan mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan doa kami, jangan tinggalkan kami, karena di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hamba berdoa biar kekuatan Allah mengalir, mengalir kuasa-Mu Roh Kudus atas setiap kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, mampukan setiap kami untuk menjadi umat yang tahu berterima kasih, yang tahu kesalahan, kekurangan, dan mau bertobat, yang tahu untuk melibatkan Tuhan, yang tahu untuk bangkit dari semua hal dan berjalan dengan kekuatan kuasa yang daripada surga. Hamba berdoa biar rahmat, anugerah rahmat-Mu turun menemui setiap kami. Lepaskan berkat Allah atas setiap keluarga kami, atas pekerjaan kami, anak cucu kami, seluruh area hidup kami sepanjang hari ini ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Bahkan kami memberkati Indonesia. Shalom, dan penyertaan-Mu seluruh bangsa-bangsa mengalami pemulihan oleh kuasa Allah yang luar biasa. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami terima firman Allah menjadi kekuatan buat kami. Demi nama Yesus. Amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Saya mengucap syukur untuk semua dukungan setiap pagi boleh bersama-sama dalam doa pagi saat teduh berkat pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, thank you so much and welcome to my YouTube channel Jack and Silas Official. Dan jangan lupa untuk dukungannya, subscribe, like, and jangan lupa di-share untuk menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang lain Saudara. Jangan lupa leave a comment untuk menguatkan teman-teman kita yang lain. Bapak Ibu Saudara, jika ada beban doa permohonan, Anda boleh mengirimkan lewat komentar setelah ibadah ini selesai, dan kami dari tim akan menemui saudara lewat WhatsApp dan menguatkan dan mendoakan saudara. Jangan lupa untuk tetap maju terus, dan kita akan bertemu setiap pagi hari. Never giving up, and I'll see you again. God bless you.